Ini gold foilnya ada dua ya, ada dua. Ini pencetan untuk membuka ya, ini ada pisaunya dua. Dan nanti kalau udah kotor sekitar 3 hari atau 4 hari atau mungkin 1 minggu ya, bersihkan. Alangkah baiknya 3 hari sekali bersihkan. Oke okay guys, balik lagi bersama saya Didi Pensil di Didi Pensil Channel, spesialis review mesin cukur dan lainnya ya, yang berhubungan dengan rambut ya. Jadi jam 1 malam kita masih melotot ya, syuting, kejar tayang, mumpung lagi sempet ya bro ya. Oke, ini ada WiMAX server ya, tipe NG989. Sebelum di review, jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya dulu. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa membeli server ini ya, Rik ya. Recommended dari WiMAX nih. Oke, langsung aja ya, Rik ya. Ini ada server WiMAX NG989 ya. Ini warnanya ada 3 ya. Emas, silver, dan black. Cuman ini sampelnya emas ya. Ini server ya, untuk rambut supaya lebih halus ya. Dari trimmer langsung tembak server, jadi halus ya. Untuk shaving and trimming ya. Jadi ini baterainya 1400 mAh, RPM-nya 7000, pengecasan 1,5 jam, pemakaian 120 menit, Rik. Oke ya. Ini ada keterangannya lagi, aksesorisnya USB charger ya. Ini, Rik ya. Nanti dibantu di video ya, supaya lebih detail ya. Oke, ini chargernya tipe C ya. Langsung ke mesinnya ya. Isinya apa aja? Oh, ada kantong Rik ya. Ini buat tempat uang bisa mungkin ya. Jadi kantong ajibnya Doraemon bro. Jadi ini buat ya lebih safety lah. Dimasukin ya. Barangkali kan teman-teman nanti bisa digantung ya kan. Atau mungkin disimpan pakai kayak gini juga bisa. Atau taruh di laci kayak gini jadi nggak kena debu gitu ya. Ini fungsinya seperti itu. Iya, biar nggak lecet. Ini ada sikat ya untuk membersihkan ya. Ada manual book seperti biasa, buku panduan, disimak aja di sini lengkap. Dan ini kabel USB-nya ya, yang tipe C tadi. Oke, kita timbang dulu. Ini ada tutupnya Rik ya. Kita buka dulu. Set ya, coba kita timbang. Beratnya berapa? Kan nggak mungkin nyukur sama ini. Kan dilihat biar maksudnya beratnya kelihatan gitu loh. Oke. Ini beratnya 241 gram Rik, koma sekian-sekian ya. Kita ambil aja biar mudah, 241 gram. Oke, ini bahannya kayak apa nih, stainless apa-apa nih Rik? Stainless ini lebih berat, bukan plastik nih ya. Bahannya bukan plastik yang jelas ini, stainless. Ini warna gold ya, ada 3 warna, gold, silver, hitam ya. Oke. Sangat mewah. Ini gold foilnya ada dua ya. Ada dua. Ini pencetan untuk membuka ya. Ini ada pisaunya dua. Dan nanti kalau udah kotor sekitar 3 hari atau 4 hari atau mungkin 1 minggu ya, bersihkan. Alangkah baiknya 3 hari sekali bersihkan. Jadi kotoran tuh enggak tertimbun dan enggak macet, enggak keras gitu. Kalau kelamaan bisa keras sih nanti dampaknya ke blade-nya. Oke ya. Kita bunyikan coba. Nih. Oke, beratnya standar lah, masih nyaman dipakai, mewah banget juga. Oke, kita tutup dulu. Oke, bunyinya ya, recommended lah ya. Dan ini tombol lampunya di sini nih. Ini kalau di charge kayaknya nyala di sini nih. Coba kita lihat, pasang dulu. Oke, sambil di charge. Oke, masuk ya, merah ya. Kasih keterangan Rik, ngecasan berapa jam dan pemakaian berapa jam ya. Oke. Iya, baterainya. Di pokoknya yang lengkap aja catatannya. Oke, recommended lah kalau menurut saya pribadi Rik, mewah recommended. Keren ya, mirip korek api ya. Ini kalau ibaratnya ada penjahat buat lempar penjahat juga pasti berdarah dia. Ini buat senjata juga bisa ya. Oke, buat teman-teman yang minat dia order server 989 ya di Didi Pensil Barber Supply, silahkan rekomendasi banget. Ini baterainya oke, RPM-nya oke, pokoknya buat barber mantep lah, cocok buat jenggot kumis, area wajah, dan buat face juga recommended. Oke ya, silahkan di order, jangan lupa beli di toko Didi Pensil. Pengiriman kami dari Banyumas ya, selain dari Banyumas itu penipuan, hati-hati ya.
lewat WA bisa, cuma pembayarannya transfer lewat WA. Kalau COD lewat Shopee, Lazada, TikTok, dan toko online kita. Oke, terima kasih. Salam satu kuning, karena ganteng saja tidak cukup. Thank you, bro.